Halo YouTuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini teman-teman, kita akan kepoin sesuatu barang yang baru-baru datang teman-teman ya. Nah, barangnya itu seperti ini teman-teman ya. Yuk kita lihat sama-sama dan kita akan buka seperti apa barangnya. Jadi barangnya itu adalah lighting ya, lengkap dengan stangnya yang panjangnya itu kira-kira 2 meter 2,5 cm ya teman-teman. Nah, ini dia barangnya teman-teman ya. Jadi barangnya itu sangat murah teman-teman. Nanti akhir video saya akan kasih tahu harganya berapa ya. Oke, kita langsung unboxing aja teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Oke, kita buka dulu. Untuk di depannya ini bisa dipanjangkan. Ini panjangnya kalau tidak salah sekitar 1 meter. Kemudian yang keduanya itu ya samalah 1 meter. Jadi ini ke bawah 2 meter lebih. Mantap kan? Dan sebentar kita rakit, kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi lightingnya itu besar. Itu ada 3 warna kalau tidak salah teman-teman ya. Kita buka langsung. Ini dia. Jadi teman-teman yang YouTuber atau teman-teman YouTuber pemula harus punya lighting yang bagus untuk mendukung pencahayaan video teman-teman ya. Nah, ini dia bentuknya dan kita akan tes dulu seperti apa pencahayaannya. Jadi di sini ada tombolnya teman-teman, ada on off, kemudian ada untuk menambah pencahayaan, kemudian mengurangi, dan ini mengembalikan kalau misalnya kita pilih warna lain dan mau kita normalkan, kita pencet yang ini teman-teman ya. Jadi di sini ada 4 tombol berfungsi untuk lampu ini. Langsung kita nyalakan. Oke, sorry, ini terang sekali teman-teman ya. Nah, jadi cahayanya itu ada 3 teman-teman. Pertama ada putih, kemudian ada agak-agak kuning nih. Nah, di sini ada nih kuning yang agak-agak redup. Kita akan kurangi pencahayaannya seperti ini. Nah, pencahayaannya bisa ditambah dan juga bisa dikurangi teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita rakit ya ininya. Maaf ya, ini kamar saya berantakan. Maklum cowok. Nih, jadi ini bisa dibesarkan teman-teman ya. Kayak gini. Ini dan ini bisa dipanjangkan ke atas teman-teman ya. Oke, segini dulu ya. Biar kalian bisa lihat. Nah, kemudian kita ambil lampunya. Ring light-nya. Kemudian kita pasang di sini teman-teman ya. Lalu kita kunci teman-teman ya. Kita pasang untuk holder HP teman-teman ya. Nah, ini holder HP-nya, ini elastis banget teman-teman, kita bisa putar-putar sesuka kita. Terus pasangnya di mana? Oh, di sini. Jadi ternyata itu yang ini holdernya teman-teman, kita pasang di atas lampunya kayak gini teman-teman ya. Nah, kencangkan lalu kita kuatkan ininya. Tuh HP-nya nanti. Nah,
Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Dan kita akan nyalakan. Inilah dia teman-teman ya. Jadi HP-nya itu bisa kita taruh di sini nanti kalau kita mau. Kita taruh di situ HP-nya. Dan kita akan lihat pencahayaannya, kita tambah ya. Tuh. Kemudian kita tukar-tukar. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil pencahayaannya teman-teman ya. Tanpa kita hidupkan lampu yang di kamar ini, pencahayaannya seperti ini. Ini belum terang teman-teman ya. Kalau kita tambah pencahayaannya pasti lebih terang lagi. Tuh. Nah, mentok sampai di sini. Oke, jadi teman-teman yang kekurangan pencahayaan di saat membuat video, silakan beli ini. Harganya itu sekitar 112.000. 115.000 teman-teman ya. Jadi sekitar itu harganya. Oke. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam di YouTube.